Sekarang terkait dengan DVR. DVR di pos Satpam itu jumlahnya berapa? Ada dua. Ada dua ya, saksi pastikan ya. Iya. DVR itu tadi ada satu include ya. Tidak mungkin ada DVR sendiri tanpa ada CCTV sebagai kamera penangkap situasi. Dan juga ada monitor sebagai outputnya ya, melihat tampilan dari rekaman CCTV. Dan di dalam DVR ada namanya hard disk ya. Tergantung, karena ya. Baik, yang mau saya tanya. Siap. Sekarang saya tanya ya kepada saksi, itu DVR milik saksi? Bukan. Bukan ya? Bukan. Apakah milik terdakwa Agus Nurpatria? Bukan. Bukan? Bukan. Milik siapa? Posisinya ada di dalam pos Satpam. Keberatan yang mulia, kepada saksi. Kami lanjutkan ya. Karena terkait dengan unsur kepemilikan, karena saksi ini tidak mengetahui itu. Jadi kalau saksi menyatakan bukan, ya harus tanyakan apa dasarnya mengatakan bukan. Sebentar, jadi hanya terhadap sebentar, begini ya. Yang mulia ini, begini sebentar dulu ya. Dia mengambil ini ya, tentunya ada yang memiliki. Kan seperti itu, masih relevan kok. Ya, ini terkait. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Ini terkait dengan unsur yang kami dakwa. Baik, artinya tadi bukan milik terdakwa Agus Nurpatria, bukan milik juga saksi. Siap. Artinya milik siapa? Saat mengambil saya tidak tahu milik siapa, tapi berdasarkan keterangan dari persidangan kemarin, Kodir menyampaikan bahwa DVR itu yang beli waktu itu sempat Pak Sambu. Bukan, sekarang yang saya tanya itu berada di rumah pribadi atau di luar rumah? DVR itu berada di pos Satpam. Di pos Satpam. Siap. Baik, jadi, saya tanya, kalau DVR di rumah Pak Ridwan, itu milik siapa? Milik Pak Ridwan. Pasti kan? Siap. Milik Pak Ridwan. Ridwan. Siap. Sekarang untuk di pos Satpam, dua DVR tersebut, ada saksi minta izin kepada Ketua RT? Saya sampaikan kepada security, izin untuk mengambil, karena saya ada... Siapa nama security-nya? Jafar. Abdul Jafar. Apa yang saksi sampaikan? Saya sampaikan, Pak izin saya diperintahkan untuk mengambil CCTV. Terus kemudian Jafar bilang, ya saya mau lapor Pak RT, ya silakan Pak.